Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Bertemu lagi bersama kita di sini, Lur. Pada kesempatan ini kita akan memasang buzzer ini, Lur. Jadi buzzer ini mempunyai tegangan 3 volt sampai 24 volt DC, Lur. Jadi buzzer ini sering digunakan untuk alarm ya, Lur. Nah, ini tegangan 3 sampai 24 volt. Jadi kita akan coba pasang di sepeda motor, kita pasang di sen motor, Lur. Nah, ini yang kita gunakan, kita pasang untuk dioda, Lur. Dioda ini kita menggunakan 1 ampere, Lur. Langsung saja kita ke pemasangannya, Lur. Nah, Lur, jadi pemasangannya seperti ini, Lur. Kita gunakan dioda 1 ampere ke plusnya, dan ini ke nanti ke plus untuk senya, Lur. Dioda kita pasang di plus 1 ampere. Jangan kebalik ya, Lur, diodanya, Lur. Seperti ini. Dan ini nanti di body motor, Lur. Ini buzzernya. Seperti ini pemasangannya, kita rapikan dulu, Lur. Pakai selang bakar. Biar tidak mengonslet, Lur, ya. Langsung kita menuju ke sepeda motor, Lur. Nah, kita pasang di sen motor, Lur. Nah, seperti ini, Lur. Kemudian kita cari apinya, Lur. Apinya saya sudah cari dengan tester. Di sebelah kanan ini abu-abu dan di sebelah kiri orange apinya. Langsung kita pasang, Lur. Jadi fungsinya ini agar sen kita saat dihidupkan ini menyala, Lur, untuk menghindari sen ini kelupaan untuk kelupaan menghidupkannya, Lur. Kan kadang kita hidupkan sen itu lupa, Lur. Jadi bagi yang memasang ini bisa untuk mengingatkan, Lur. Mengingatkan kalau sen kita hidup terus, Lur. Ini kabel arusnya tadi, dan ini kita sambung di body, Lur. Kita sambung di body motor, Lur. Seperti ini, kita akan coba. Nah, jadi seperti ini, Lur. Agar kita diingatkan kalau sen kita hidup, Lur. Biasanya sen ini kan sering, Lur, kelupaan. Jadi ini kita diingatkan lewat buzzer ini, Lur. Kita harapkan, Lur, biar tidak mengonslet. Sering-sering ibu-ibu ini, Lur. Ibu yang sen kiri belok kanan itu, Lur. Ibu kan sering tidak sadar, Lur, kalau sen itu sering hidup, Lur. Atau lupa untuk mematikan. Jadi kalau dipasang ini otomatis kita diingatkan, Lur.
Ya, bagus tuku HP meneh, enak. Nah, jadi enak. Seperti ini lur, kita sudah rapikan. Contohnya seperti ini. Kita coba untuk menghidupkan lur. Jadi sementara ini keadaan masih ramai lur. itu Pakde dan itu Pakde. Baik, lur, kita coba lur. Nah lur, jadi seperti ini lur fungsinya. Memang tujuan kita untuk membersihkan sepeda motor ini lur, agar ibu-ibu terhindar dari sen kiri belok kanan lur. Ya lur, ini memang kita suruh untuk berisik lur. Baik lur, demikian video yang kita bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.